Loh. Tadi perasaan ada mobil. Kemana itu mobilnya? Aduh. Gila, pandemi sepi parkiran. Iya. Ini, Bang, dapat bonceng. Iya, makanya. Itu 25, 26 ribu. Saya mau uji dulu ya, mau ada urusan. Ini, Pak. Mana urusan apa itu? Kamu pelajari tentang itu baik-baik. Terutama hafalkan kamarnya Aisyah. Saya rasa kamu bisa masuk lewat jendela samping kamar. Dia tidak akan bisa kemana-mana karena pintunya dikunci dari depan. Ini uang tambahan operasional. Besok akan saya tambah lagi. Oke, Bos. Sekarang drop saya di toko servis saudara saya. Awas, jangan sampai gagal. Siap, Bos. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mohon perlindunganmu, kasih dan ridhomu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku, ya Allah. Dosa suamiku, ibu dan orang-orang yang telah berbuat baik terhadap diriku. Ya Allah, bukakanlah mata dan hati suamiku. Lunakkanlah jiwanya untuk melihat kebenaran yang ada. Lindungi juga janin dalam kandunganku, ya Allah. Jadikan kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, hingga ajal menjemput. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, ngapain, Bu? Ini rumahnya kosong. Ada penghuninya kok, namanya Pak Johan. Oh, Pak Johan. Iya. Kalau boleh tahu Pak Johan kerjanya apa ya?
Waduh, kalau kerjaannya saya kurang tahu. Yang saya tahu, Pak Johan tinggal sendiri. Oh gitu, iya. Itu apa tadi saya mau nanya rumahnya dijual apa enggak? Soalnya saya suka rumahnya. Ya udah, karena orangnya enggak ada, saya permisi deh. Iya Bu. Terima kasih, permisi. Iya, sama-sama. Permisi. Bu. Ini ada apa ya? Saya diminta Pak Dimas untuk menyemprot rumah ini bagian luar. Karena sekarang ini banyak virus dan bakteri, Bu. Ya udah, langsung aja. Terima kasih, Bu. Kayak gini.